berdiri, hidup pun mendarat meningkat. Saat ini sehat sekelau biasa ketika bertukar pandang mengapa. Walau hindar dirimu melihat kembali apakah jangan-jangan sebenarnya kau mulai jatuh berada selangkah di depan. Perasaan itu sekarang akan aku dapatkan. Mulai jatuh sebelum tiba suatu ke dalam hati itu sehatan sedikit terasa. Bersama siapapun dengan senyum manis, mengirimkan cinta-cinta pada kutuma wajar. Mulai jatuh katanya aku pun lebih cepat. Hatimu itu pun sering semua milikku karena kusuka. Lalu kurangnya bahas seputar Venom 48 di jam 7 lewat 12 bersama dia Ravan Aksen dan dia Jonathan Ferdian dan satu lagi dia Rangga Pranendra. Rangga Pranendra. Gimana tadi ini jamnya? Ape? Ape. Tunggu kayak kata-kata siapa ya? Siapa ya? Oke. Okay. Sebelum Ferdi berserak di episode ini, kita akan melanjutkan pembahasan yang tertahan ya. Tapi tanpa perlu ditahan, terus langkau berserak. Terlalu lo Fer. Kemarin kurang wota sih, Pak. Kemarin kita bahas tentang ini ya, 4 gulali ya. Kemarin. Hah? Maksud gua kemarin tuh di episode sebelumnya. Sekarang kita bahas apa? Waktu itu pas di konser ada beberapa pengumuman yang menurut gua menarik juga sih. Oh, pengumuman, iya. Yes. Itu 2 hari pengumumannya beda-beda tuh. Iya, beda-beda sih. Kalau gua yang gua ingat dari pengumuman pertama yang langsung kena di gua tuh ini DVD dokumenter mau rilis. Ya, itu keren banget, menarik itu. Banget tuh. Itu gua liat preview-nya aja yang oke. Okay. Kayak ada oke, ini jangan-jangan gua marah-marah. Ini dokumenter ini kayaknya beneran dokumenter. Wah, langsung apa sih kayak mereka lagi di backstage terus ada Sanju lagi sok napas sih, Bu. Dari yang ini kan, dari yang apa? Dari yang audisi dari awal yang satu gitu kan. Gua pikir apa ini bakal ngebahas apa ini, terus mulai dah ada apa? Disorot satu-satu yang final itu. Wah, ini mah kayak dokumenter banget ini. Wah, terus bener dokumenter itu. Beli. Ya, harganya 150.000. Duit lagi. Oh, apa yang nabung aku? Terus sama ini nih yang membuat gue excited dan Ravan galau sih. Apa tuh? AKB x JKT. Oh, bro. AKB mau datang ke sini lagi, bro. Pan, gimana, Pan? Jakarta sih senang, guanya pusing. Gila. Lo harus balik ke Jepang ya katanya. Makanya. Ya, apa-apa lah sekali-kali kapan lagi AKB datang kan. Iya sih. Ke Jepang naik apa? Bebek gak? Teman-teman jangan lupa nabung. Kita akan having fun together di konsepnya AKB together. X JKT. Let's fun together ya? Fun together. Bulan Februari. Kalau gue sih mau banget datang. Ya gue juga mau banget sih. Ya kita lihat si Kon lah. Mudah-mudahan. Dan katanya ya ada isu-isu sih member siapa aja yang datang itu. Masih nggak tahu sih beneran apa enggak. Masih gosip, ya. Gosip beredar. Kalau gue ini dengar gosip, Melody bakal datang juga katanya. Itu memang iya. Melody tuh JKT48 gitu. Ah, terus selain pengumuman itu ada juga ini loh, bukan pengumuman sih tapi kayak ucapan selamat ulang tahun untuk JKT dari beberapa orang ya. Beberapa orang. Yang gue inget sih. Ada Joshua ada ngobok-ngobok tuh. Ferry Salim bapaknya Brandon itu sama Brandonnya juga. Oh, Brandonnya juga hari kedua. Terus Raffi Ahmad ya, sama istrinya yang bikin seru tuh pas keluar
ucapan dari member-member yang pernah masuk. Oh, ex-member. Diasta, Diasta, Diasta. Diasta, di pertama Diasta ngasih ucapan selamat. Renozawa, Renozawa. Renozawa dan California. Egi. Si Ferdi kangen banget Stel, kalau Stella nonton nih Ferdi nih kangen katanya. Aduh. Ya terus gue ingat ada ini sih, ada Takamina, Takamina. Oh iya Takamina. Takamina. Ya Takamina tuh ngasih, gue lupa kata-kata sih tapi dia bilang, ya itu ngumumin bakal datang. Enggak dia nggak bilang bakal datang oh. Sih. Dia ngumumin kalau dia bakal grad kan. Soalnya. Oh iya grad. Grad. Jadi selama sebelum dia grad dia pengen enjoy lah bareng-bareng sama member-member JKT dan fansnya juga. Ini sih yang gue inget. Ini oh, DVD JKT School juga ada. Oh iya, selain dokumenternya juga ada. Nah, temen lo gimana? Gue nggak tahu sih itu DVD mau dibuat kayak gimana? Apa mungkin ada behind the scene atau gimana? Yang jelas kan JKT School itu cuma 8 episode. Gue belum jadi wartawan antara itu JKT School yang pertama yang masih ada gen 1 semua yang cuman gen 1 semua atau digabung sama JKT School yang gen 3 ada gitu itu yang oh gua, yang di teater dulu itu ya oh, ya itu okay. Soalnya di belakang JKT School doang kan nah kalau yang apa gen 1 doang itu udah ada di TV gitu dan di YouTube sudah ada gitu. Iya. Nah, kalau yang di ini yang di teater kita nah, itu belum kan. Juga ya. Nah, kemungkinan antara itu sih atau enggak ya ada dokumentari lain. Oke. Okay. Dimasukkan ke dalam DVD karena kalau misalnya gimmicknya enggak bagus ya. Eh? Oh. Yes, apa? Menang lagi. Lampu biru, gua udah enggak tahu skornya berapa kosong. MC kelar. Oke, jadi episode ini terpaksa kita sudahi dulu. Kita akan sambung lagi di episode berikutnya ya. Kalau begitu, ini channelnya bukan sama. Gua tetap ya. Yang kepotong tuh tetap gue. Agar itu kalau udah ngomong lupa dia RK Desi. Oke, kalau gitu, apa maksud selamat menikmati? Tadi kita udah. Terima kasih. Oke, benar-benar. Kita sudahi dulu kalau gitu ya. Sampai. Oke, Seno. Terima kasih. Cut.